Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Lim Ahmad dimanapun berada. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana membuat sambal geprek ala-ala restoran. Yuk kita ikuti aja, kita lihat caranya. Bahan-bahannya dulu kita jelasin. Yang pertama adalah cabai rawit merah nih, cabai rawit yang merah yang matang. Jangan lupa sediakan bawang putih secukupnya ya. Cabai merah, bawang putih, kemudian jangan lupa bubuhkan garam secukupnya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit ya, cukup segitu ya. Kemudian jangan lupa diulek, karena ini sambal harus diulek ya. Kok kabur-kaburan ya. Diulek ya, diulek sampai halus. Harus agak sabar kalau bikin sambal, karena kalau nggak sabar bisa-bisa sambalnya jadi nggak pedes ya. Harus sabar, pelan-pelan, satu per satu cabai ini kita bantai sampai dia pecah, sampai dia halus, sampai dia hancur ya. Sampai dia halus bawangnya juga. Oke. Jangan lupa kasih bagi yang suka penyedap rasa. Ini akan membuat sambal Anda semakin mantap dan enak sedunia. Oke. Ini sambalnya, cabenya udah halus, bawang sudah halus, pakai garam, pakai penyedap rasa. Yang terakhir adalah tahap akhir, jangan lupa ini yang paling penting. Jadi sambal geprek itu simple ya, mudah tetapi enak. Yang terakhir kita kasih minyak panas. Yang terakhir kita kasih minyak panas ya, biar makin mantap. Yang terakhir jangan lupa kasih minyak panas. Iya, ini kita sudah selesai, tinggal diratakan minyaknya. Oke, kita udah siap. Terus selanjutnya ayam udah siap, kita geprek. Ini namanya juga sambal geprek, jadi ayamnya digeprek ya. Ayamnya digeprek pakaiin sambal ya, tergantung selera masing-masing. Nah, sampai hancur nggak apa-apa ya. Terus siapkan nasi hangat dan kita sudah siap untuk makan. Yuk kita makan. Jangan lupa kalau mau makan baca doa. Gimana doa makan? Doa makan gimana? Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Ulangi yang kencang. Gimana doa makan? Dadah, nengok sini dong. Dadah gitu.
Dadah. Dadah ya sobat Lim Ahmad, jangan lupa di subscribe, like, komen, di share videonya ya, biar nanti kedapatan lagi video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin baca nggak sama kakak? Baca, baca terus. Kamu tuh pada di sekolah di bawah. Kak, minta soal dong kak. Kakak kan kita kamu itu kan lebih banyak kan sama kakak. Kalau kakak kalian kalau mau belajar apa aja, belajar aja. Kak, ajarin ini tuh, kak, ajarin ini. Minta, kakak mah gak bakalan mau masuk dulu ya. Iya, kak, kamu soal dong. Tahu ni baru apa enggak ngajar kan kalian kan kalian belum itu inisiatif dan kita ajarinnya sama kakak kan masih soal kan jadi kalian harus belajar.